Lur, salah satu kudapan khas Minangkabau adalah keripik sanjay. Sanjay merupakan keripik berbahan dasar singkong yang dibalur bumbu balado. Dinamakan sanjay karena awal mula tercipta keripik ini diproduksi oleh warga Bukit Tinggi yang berada di Jalan Sanjay. Namun, kini hampir di setiap daerah di Sumatera Barat sudah banyak tuh yang mengolah keripik sanjay. Salah satunya toko oleh-oleh Umi Aufa Hakim. Di sini puluhan kilogram singkong diolah menjadi beragam jenis keripik sanjay. Singkong didatangkan langsung dari kebun-kebun yang ada di sekitar Bukit Tinggi maupun kabupaten sekitarnya. Hari ini aku mau bantuin kupas singkongnya nih Lur. Wah, keh tenan soale. Singkong yang digunakan sebagai bahan baku iki umumnya umbi yang dipanen pada usia 10 bulanan. Lanjut cuci singkongnya. Harus pakai air mengalir agar tanah sisa pengupasan tidak menempel kembali. Beragam jenis bentuk sanjay ada di sini. Mulai dari sanjay bulat, sanjay panjang, dan sanjay lidi bambu. Sekarang, sortir singkong berdasarkan ukurannya. Karena ukuran ini untuk menentukan jenis sanjay apa yang akan dibuat. Kali ini kita akan membuat sanjay lidi. Terlebih dulu singkong ditipiskan menggunakan parutan tradisional yang biasa disebut ketam. Lur, mata ketam ini sudah diatur sesuai dengan ketebalan tertentu sehingga menghasilkan ukuran yang seragam. Cara marutnya pun terlihat mudah tuh. Singkong tinggal ditempelkan ke mata ketam sambil digosok. Setelah itu, parut kembali dengan mata ketam yang menghasilkan potongan singkong berbentuk lidi. Goreng irisan sanjay lidi. Lama menggoreng hanya beberapa menit saja sampai berubah warna menjadi kekuningan. Yang cukup berbeda dari penggorengan keripik sanjay iki yaitu minyak yang digunakan adalah minyak kelapa loh. Selain lebih sehat, menggoreng menggunakan minyak kelapa juga dapat menciptakan aroma harum yang lebih khas. Dalam sehari, toko ini mampu menggoreng hingga ratusan kilogram keripik sanjay berbagai bentuk loh. Menggorengnya pun langsung di depan toko, sehingga pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan keripik sanjay iki. Setelah digoreng, sekarang aku mau memberi racikan khas keripik sanjay nih Lur. Waktu paling pas mencampurkan sambal balado dengan keripiknya, yaitu ketika keripiknya masih panas yo. Saat masih panas inilah, sambal mudah menempel pada permukaan keripik. Aduk sampai semua tercampur merata. Sambal khusus sanjay ini merupakan sambal goreng yang terbuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan beberapa rempah lainnya. Pemberian sambal pada keripik sanjay lidi iki lor menjadi bagian paling penting tuh. Cita rasa sambal berpadu gurihnya singkong telah memberi kekhasan sendiri pada keripik singkong khas Minang ini. Jadi lor, kalau ke Sumatera Barat, ojo lali yo buat cicipin keripik sanjay yang sudah kesohor ini. Lur, kuliner Nusantara emang gak ada habisnya yo untuk kita eksplor. Nah, salah satu yang mempengaruhi kuliner di tiap daerah iki pasti nih ketersediaan bahan bakunya itu sendiri yo. Keberadaan singkong di Sumatera Utara emang melimpah ya lur.
apalagi di Kabupaten Serdang Bedagai dan Tapanuli Tengah. Menjadi salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Pulau Sumatera tuh, dengan produksi di atas 100 ton per tahun. Wih, wakeh ya lur. Ketela pohon atau singkong iki memiliki nama latin Manihot esculenti. Di Sumatera Utara sendiri lebih dikenal dengan sebutan ubi kayu lur. Singkong menjadi salah satu bahan makanan pokok yang kaya akan kandungan nutrisi, mulai dari karbohidrat, protein, serat, mineral, vitamin C, dan vitamin A. Umbi-umbian yang satu iki emang paling sering dimanfaatkan, karena selain mudah dibudidayakan, singkong juga gampang diolah menjadi aneka makanan. Wih, mantap tenan ya lur. Umbi singkong iki ternyata dapat dimakan mentah juga lur. Kandungan utama singkong yaitu pati dengan sedikit glukosa sehingga rasanya sedikit manis. Nah, kali ini aku berada di Medan, Sumatera Utara. Aku mau membuat singkong menjadi makanan yang berkelas. Namanya Bika Ubi Medan. Untuk membuat Bika Ubi Medan iki, singkong yang sudah dikupas langsung dimasukkan ke dalam ember yang berisi air ya lur. Tujuannya untuk menghilangkan getah yang melekat pada kulit singkong. Cuci singkongnya secara belulang yo, minimal 2 kali lah. Tujuannya memastikan tidak ada kotoran yang masih menempel, dan juga pencuci berulang ini mampu mengurangi kandungan asam sianida yang dapat menimbulkan rasa pahit pada singkong. Sebelum diolah, singkong alias ubi harus diparut terlebih dahulu. Setiap harinya, toko kue pembuat Bika Ubi yang ada di Medan iki butuh 20 kg ubi parut sebagai bahan baku. Setelah diparut, singkong dicampur dengan bahan lain seperti gula, garam, dan telur. Lur, pencampuran bahan-bahan iki dilakukan secara manual agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Ojo lali, tambahkan juga esen pewarna makanan yo, supaya tampilan buka ubi semakin wapi. Habis itu, tambahkan juga santan dan mentega cair ya lur. Aduk lagi hingga semua bahan tercampur merata. Nah, kalau adonan sudah jadi, tinggal dicetak deh. Tapi sebelum itu, agar ada variasi warna adonan dan lebih menarik tampilannya, kita buat juga adonan yang coklat yo. Gampang kok, tinggal campurkan adonan dengan bubuk coklat aja tuh. Oke, sekarang kita masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi tepung. Tujuannya agar bika yang sudah matang nanti mudah dilepas dari loyang lur. Lur, dalam satu loyang ada dua variasi adonan tuh. Lapisan pertama adonan yang original, lalu lapisan berikutnya adonan coklat. Begitu seterusnya sampai seluruh adonan memenuhi si loyang. Dalam sekali membuat adonan iki bisa jadi sekitar 15 loyang adonan bika ubi lur. Nah, kalau adonan sudah dimasukkan ke dalam loyang, sekarang aku mau panggang bika ubinya lur. Bika ubi dipanggang di dalam oven
cukup lama lur, kurang lebih selama 4 jam tuh, menggunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Proses pematangannya lambat iki bertujuan agar seluruh bagian bika ubi matang sempurna. Untuk mengecek apakah sudah matang atau belum, biasanya sambil ditusuk dengan lidi tuh lur. Kalau sudah tidak lengket, berarti bika ubi ini sudah matang. Dalam sehari, toko bika ubi Medan iki bisa menjual sampai 60 loyang lulur. Apalagi kalau memasuki hari raya, penjualan bisa lebih banyak tuh. Nah, kalau sudah matang, loyang bika harus digoyang-goyang terlebih dulu agar bika mudah terlepas. Selain itu, bika ubi harus didinginkan terlebih dulu ya lur, untuk memadatkan lapisan kue bika ubi yang sudah matang. Di sini ada dua jenis ukuran kue bika ubi lur, yang besar dan kecil. Pasti nih harganya juga beda yo. Gimana, udah kelar? Nah ini udah ada nih bika yang udah bisa dimakan, dicobain. Udah dingin pak? Udah bisa ditinggal. Saya coba ya pak ya? Boleh. Nah. Gimana dok? Enak bang. Enak ya? Enggak kayak bika ubi. Oh gitu? Enak banget bang, pas ya. Manisnya. Ya. Bika ubi ini menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Medan lur. Rasa manisnya yang pas dan gak bikin nek, membuat kue bika ubi ini menjadi salah satu oleh-oleh favorit ketika berkunjung ke Medan.